Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Adik-adik pemirsa Negar TV di manapun adik-adik berada, jumpa lagi dengan Kak Abu Ubaidillah di pelajaran bahasa Arab untuk anak ya. Gimana kabar adik-adik semua? Iya. Semoga adik-adik selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang suatu apa ya. Dan kita berdoa kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat sakitnya, semoga cepat dikasih kesembuhan ya. Dan kalau ada saudara-saudara kita yang kekurangan, mudah-mudahan Allah segera cukupkan ya. Adik-adik sekalian, kalau biasanya kakak ini siarannya di mana ya? Ya baik, adik-adik sekalian, kesehatan itu merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ya, kesehatan merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, apalagi di musim-musim wabah seperti ini ya, Allah Subhanahu Wa Taala kalau memberikan kita dalam kondisi sehat, makanya kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana agar kita selalu sehat? Ya, jaga kesehatan dong kak. Betul sekali, jaga kesehatan. Akan tetapi jangan lupa, kesehatan itu dari siapa? Ya, kesehatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menurunkan kesehatan? Allah. Yang menurunkan penyakit? Allah. Yang menyembuhkan dari sakit, yang menyembuhkan dari penyakit siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di samping kita harus menjaga kesehatan, kita jangan lupa berzikir setiap pagi dan petang. Ya, di antara zikir pagi dan petang yang bisa menghindarkan dari penyakit adalah di antara, mungkin adik-adik sudah hafal ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. La yadurru, tidak membahayakan. Bismillahilladzi la yadurru, dengan menyebut nama Allah, yang dengan menyebut nama itu tidak akan membahayakan adik-adik. Iya, semuanya, entah itu penyakit, entah itu musibah, pokoknya apa saja. Ma'asmihi syai'un, bersama nama Allah itu segala sesuatu. Fil ardi, baik yang ada di bumi, wala fis sama, maupun yang ada di langit. Wa huwas sami'ul 'alim, dan dialah Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Jangan lupa adik-adik ya, di samping kita harus menjaga kesehatan, kita juga jangan lupa dengan berzikir pagi dan sore, atau pagi dan petang. Adik-adik sekalian, kemarin dari teman-teman kalian sudah ada yang dapat hadiah ya dari pekan sebelumnya, yaitu Farid, Jihan, Salman Baraja, dan teman-teman yang lain. Tapi kami mohon maaf untuk yang di hari Sabtu kemarin, yaitu siapa nih, ada Syakira, ada Faros, ada Syakira di Bojongkulur, Faros di Pekanbaru, Humaid di Cilegon, Fadli di Cikarang. Nah, kalau Faros itu hadiahnya sudah kirim ya, insya Allah buktinya nanti kakak kirim via WA. Tapi untuk yang Syakira sama Humaid dan juga Fadli, Syakira ini di Bojongkulur, Jatiasih, kemudian Humaid di Cilegon, dan juga Fadli di Cikarang, mohon maaf, belum bisa dikirim. Gak tahu apa nomornya, gimana, ada masalah ya. Yang jelas nanti boleh dikirim ke WA kakak lagi nah, hari ini ditunggu ya. Mohon maaf, itu hadiahnya belum dikirim karena ada masalah, tidak bisa dikirim gitu. Kemudian ada di sekalian, kemarin yang baru bergabung, jangan lupa kakak ingatkan ya, di pelajaran bahasa Arab ini kakak sudah membahas sedikit tentang kata tunjuk hadza dan hadhihi. Ya, mungkin kalau yang sudah ikut
dari yang pertama sampai episode sekarang, insya Allah bisa bisa paham ya. Tapi bagi yang bergabung, kakak ingatkan bahwa kita sudah membahas kata tunjuk tentang hada dan hadihi. Kita juga sudah belajar tentang berhitung, adik-adik sekalian ya, dari angka 1 sampai 10 ya. Kemarin teman-teman kalian yang telepon ke sini juga sudah pada bisa ya, meskipun ada yang baru kelas 2 ya. Iya, ada yang baru kelas 2. Kemudian kita sudah belajar juga menghitung dari angka 11 sampai 20. Kemudian kita juga sudah belajar tentang salim yang bermain. Salim yal'ab. Salim sedang bermain. Kemudian kita juga sudah membahas salim main mobil-mobilan. Nah, kebetulan di studio ini ada mobil-mobilan nih. Salim sedang main mobil-mobilan. Salim, Fatimah main apa? Fatimah naik sepeda. Salim bermain mobil-mobilan juga sudah ya. Kemarin terakhir di pekan kemarin kita juga sudah membahas Salim bermain mobil-mobilan. Kemudian Salim naik sepeda. Ada yang masih ingat coba? Masih ada enggak? Iya. Salim yarkabu darrajah. Nah, Salim naik sepeda. Kalau untuk yang perempuan, yang akhwat, bukan pakai yarkabu, tapi pakai tarkabu. Kemarin contohnya namanya siapa? Coba, ada yang masih ingat apa tidak? Ya, betul sekali. Namanya Fatimah. Fatimah. Ayo, pakai yarkabu apa pakai tarkabu? Iya, betul sekali. Pakai tarkabu. Pokoknya kalau laki-laki pakai yarkabu, ya, ya, ya. Kalau perempuan pakai ta. Iya. Salim yarkabu darrajah. Salim naik sepeda. Kalau Fatimah, Fatimatu tarkabu darrajah. Fatimah naik sepeda. Itu pembahasan kita. Kita sudah belajar, sudah lewat ya. Kalau yang baru gabung, ya silahkan nanti dilihat di video-video kakak sebelumnya. Ada di YouTube Niaga TV kalau salah, insya Allah. Baik, untuk hari ini adik-adik sekalian, kita akan membahas tentang apa ya? Ini adik-adik, kalau kita berangkat ke sekolah, apa yang harus kita persiapkan? Ya, betul sekali. Ada apa ya? Bawa pulpen, pensil, penghapus. Apalagi? Bawa apa lagi ya? Bawa makanan enggak? Kalau ada yang boleh makanan, bawa bekal. Yang jelas ke semuanya itu bisa dimasukkan ke dalam apa? Iya, dimasukkan ke dalam tas. Nah, pembahasan kita hari ini, pelajaran kita hari ini, insya Allah kita akan membahas tentang, nah itu dia adik-adik, gambar tas. Apa itu? Gambar tas, ya. Itu namanya, yang pertama namanya Salim punya tas. Nah, bagaimana kita mengungkapkan dalam bahasa Arabnya? Ikuti kakak ya. Salim itu sedang memegang tas. Bahasa Arabnya bagaimana? Iya. Ikuti kakak ya. Salim indahu haqibah. Tas bahasa Arabnya adalah haqibah. Tas bahasa Arabnya haqibah. Ulangi lagi. Ya, pokoknya biar adik-adik paham semua. Biar adik-adik paham semua. Salim indahu haqibah. Salim indahu haqibah. Salim indahu haqibah. Salim
salim. Indahu artinya di sisinya bisa, dia punya. Artinya salim punya. Haqibah pas. Ya, ulangi lagi ya. Salim indahu haqibah. Salim indahu haqibah. Salim punya tas. Itu ya. Ulangi? Boleh. Salim indahu haqibah. Salim indahu haqibah. Ya, namanya nanti bisa diganti dengan nama adik-adik sekalian ya. Kalau misalnya namanya Ahmad, berarti Ahmad indahu haqibah. Ahmad punya tas. Kalau misalnya namanya Rudi, berarti Rudi indahu haqibah. Kalau misalnya namanya Uwais, misalnya namanya Uwais, Uwais indahu haqibah. Uwais punya tas, begitu ya. Kemudian kalau perempuan gimana kak? Ya, kalau perempuan perhatikan baik-baik ya. Misalnya namanya siapa nih? Misalnya namanya Fatimah lagi boleh ya, yang gampang saja. Fatimah indaha haqibah. Kalau Salim tadi, pakai indahu. Hu itu untuk laki-laki. Kalau perempuan pakai indaha. Begitu ya. Nah, nanti adik-adik bisa telpon kemari di nomor telepon yang di ada di layar televisi adik-adik sekalian ya. Nanti dipraktekkan langsung biar adik-adik paham, biar adik-adik jelas bisa mengungkapkan sedikit kata-kata dalam bahasa Arab. Sedikit-sedikit kan nanti lama-lama jadi bukit ya. Jadi banyak kosakatanya adik-adik sekalian. Ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Sudah ada yang telepon? Mau diangkat? Oh, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Khadijah Akila, Pak Ustaz, di Tebing Tinggi. Khadijah di Tebing Tinggi. Masya Allah, jauh banget, tinggi banget ya. Khadijah di Tebing Tinggi. Nah, Khadijah sudah mengikuti pelajaran kakak dari pertama sampai sekarang belum? Sudah bisa mengikuti? Baru kali ini? Iya, Ustaz. Oh iya. Sekarang kakak mau tanya nih. Kalau misalnya Khadijah punya tas, bahasa Arabnya bagaimana? Khadijah indaha terus Khadijah indaha akibah, betul sekali. Khadijah di tebing tinggi ya. Khadijah di tebing tinggi, masya Allah. Khadijah kelas berapa sekarang? Kelas 3 SD, Ustaz. Kelas 3 SD, Masya Allah. Kelas 3. Khadijah juga bisa menghitung kelas 1 sampai kelas... Khadijah bisa menghitung angka 1 sampai 10 apa belum? Sudah, Ustaz. Coba kakak pengen dengar dan teman-teman yang lain. Yuk. 1, 2, 3. Oh, Wahid. Iya. Wahid, terus... Isnain, dua, tiga. Terus? Empat, enam. Sabatun tujuh, samaniatun delapan. Sembilan. Asyaratun sepuluh. Masya Allah, tadi khomsatun apa? Khomsatun berapa? Khomsah? Lima, Ustaz. Lima, barakallahu fiik. Dapat gak hadiah gak ini, teman-teman? Masya Allah. Dapat hadiah dari Maxindo ya. Nanti mau dikirim
pulsa gratis ya, jumlahnya berapa nanti kakak tahu, pokoknya ada yang ngirim ya. Nanti Khodijah kirim nomor WA-nya ke nomor ini ya. Halo. Ya. Khodijah mau kirim salam-salam apa tidak? Mau kirim salam-salam Ustaz. Iya, buat siapa? Buat Kak Febi, buat Kak Sinta. Oh, iya, terus? Di Tapel. Oh. Terus buat siapa lagi? Di buat Umi, buat Umi, Abah. Buat Abah. Sudah sehat. Iya. Terus buat siapa buat lagi? Buat iya, kita. Iya, buat kru Niaga TV yang ada di sini ya. Iya. Senang? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman kita Khodijah. Iya, itu tadi teman kita Khodijah dari Tebing Tinggi. Tebing Tinggi mana? Sumatera ya? Masya Allah, jauh banget ya. Itu tadi Khodijah, teman kita dari Tebing Tinggi. Ya. Ada yang telepon lagi, Masya Allah. Assalamualaikum. 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 Dengan siapa di mana? Dengan Syaimah di Cilegon. Syaimah di Cilegon. Syaimah betul? Ya. Ya. Syaimah, tadi sudah mengikuti pelajaran kakak ya? Ya. Iya, coba kakak mau tanya nih. Syaimah punya tas. Nah, bagaimana mengungkapkan dalam bahasa Arabnya? Coba. Syaimah indaha haqibah. Betul? Masya Allah, barakallahu fiik, betul. Syaimah emak, Syaimah kelas berapa sekarang? Kelas 1. Kelas 1, Masya Allah, barakallahu fiik. Kelas 1 di mana ya? Di Al-Hanif. Oh, di SD Al-Hanif, di Cilegon ya? Ya. Iya, kalau kakak kapan-kapan mau main lah ke situ ya, boleh apa tidak? Boleh. Boleh, nanti ketemu Syaimah ya. Ya. Syaimah sudah bisa menghitung dari kelas 1 sampai ke dari angka 1 sampai 10 apa belum? Ya. Coba kakak pengen dengar sama adik-adik yang lain. Ya. Iya. Plus 1 2 4 1 5 1 6 iya. 1 7 iya. 1 8 betul. 1 9 terus 10. Masya Allah, barakallahu fiik, lancar sekali ya. Salam ya buat guru-guru semua di SD Al-Hanif Cilegon ya. Ya, Masya Allah. Mau kirim salam-salam gak Syaimah? Ya. Buat siapa aja? Tata Afina. Iya. Terus? Tata Ratna. Iya, Ustazah Ratna. Siapa lagi? Buat siapa lagi? Teman 1F. Oh, teman-teman 1F. Wah, kelas 1-nya banyak sekali ya. Terus buat siapa ya lagi? Iya, Kak Fitian. Terus siapa lagi? Ustazah Umroh. Iya, Ustazah Umroh. Siapa lagi? Banyak sekali kan ya? Buat Abi, buat Umi. Iya, buat Abi, buat Umi. Semoga. Ustaz. Ustaz, iya. Siapa lagi? Udah? Anira. Siapa lagi? Anis. Terus? Sabrina. Sabrina. Oh, namanya bagus-bagus ya. Terus siapa lagi? Sudah. Sudah.
Dapat hadiah insya Allah ya, Syaimah dari Maxindo ya. Kalau mis ya jangan lupa kirim nomor WA-nya ke kakak ya. Kalau misal hari ini belum dikirim, besok ya, karena insya Allah, karena beberapa ada yang tidak bisa dikirimi pulsa ya. Kalau misal belum dikirim, anggap itu sebagai hutang kakak insya Allah ya. Tapi insya Allah nanti akan dikirim insya Allah ya. Syaima tahu Maxindo nggak? Suka lihat, iya suka lihat Niaga TV kan? Apa? Maxindo itu jualan apa biasanya ya? Oh betul sekali, masya Allah. Suka nonton Niaga TV ya? Jangan lupa aja teman-teman tonton terus Niaga TV ya. Iya, apalagi pelajaran kakak nih, pelajaran bahasa Arab ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudah, Saima? Iya. Sudah? Sudah. Iya, barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Syaimah di Cilegon ya. Adik-adik sekalian, bahasa Arab itu penting ya. Coba. Ah, ingat-ingat nih kakak mau bicara sedikit nih. Kalau kita ada yang telpon lagi ternyata. Masya Allah. Ya, kita angkat ya. Mohon maaf, mohon maaf. Sebentar, sebentar ya. Kok nggak bisa diangkat ini? Sebentar. Ada yang, Masya Allah. Sebentar. Halo. Bentar ya. Ya. Mas tolong Mas. Ada sekalian, itu tadi teman kita Syaimah di Cilegon, sepertinya ada masalah sedikit ya. Salim indahu haqibah. Salim punya tas, ya. Kemudian Fatimah indaha haqibah. Ada yang masuk lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Faros di Pekanbaru. Ya, gimana? Faros, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hadiahnya sudah dikirim sama kakak kemarin ya? Ya. Iya, alhamdulillah. Kalau misalnya Faros dapat hadiah lagi, nanti boleh buat yang lain nggak? Enggak. Enggak. Kan beramal nanti sedekah jariah. Iya. Ya, Faros, tadi sudah mengikuti pelajaran kakak. Misalnya, Faros punya tas. Bahasa Arabnya gimana? Faros. Faras indahu haqibah. Betul sekali. Masya Allah barakallahu fi. Kemarin Faras sudah bisa menghitung dari 1 sampai berapa ya? Sampai 10 ya. Kalau sebelah sampai 20 kak. Bisa coba kakak pengen denger dan teman-teman yang lainnya. Ayo coba. Kalau 11 Ahada Asyar. Ahada Asyar, betul. Terus iya, terus? Salasata asyar. Terus? Arba'ata asyar. Iya, lanjut. Khamsata asyar. Iya, lanjut. Sittata asyar. Barakallahu fiik, terus? 17 Sab'ata asyar. Lanjut. Tamaniyata asyar. Iya, terus? Tis'ata asyar. Iya, terus? Aishrun, barakallahu fi. Faros sudah bisa menghitung dari kemarin saya 1 sampai 10 sudah bisa. Sekarang dari 11 sampai 20 sudah bisa, masya Allah barakallahu fi. Ya. Faros tahu Maxindo enggak? Tahu. Iya. Sering lihat negatif ya? Coba. Iya. Maxindo itu apa?
dari itu menjual mesin-mesin. Masya Allah, barakallahu fiik. Tahu ya, masya Allah, mesinnya hebat-hebat ya, Gia. Di Pekanbaru juga ada loh. Iya. Faros mau kirim salam-salam apa tidak? Mau. Mau? Hah? Mau kirim salam-salam buat siapa saja? Buat teman-teman yang ada di sekolah. Iya, siapa aja temannya? Rofiq. Iya, terus? Jailan. Iya. Siapa lagi? Hakim, terus siapa lagi teman-teman ya? Nah. Faisal. Iya. Diki. Nah. Terus? Nopal. Us, masya Allah, banyak sekali ya. Kalau sekarang lagi belajar di rumah apa di sekolah? Belajar di rumah. Belajar di rumah. Atau belajar bahasa Arab ya, insya Allah. Faros ya. Abu Bidillah. Iya kru ya, betul kasih negatif. Sudah. Sudah kak. Iya. Kali ini ya, kali ini kakak infokan, kali ini tidak dapat hadiah-hadiah buat teman-teman sesama muslim yang lainnya dulu ya. Boleh apa okay. Tidak? Oke okay ya. Tapi jangan lupa ya, kasih tahu teman-temannya, ikuti terus, tetap saksikan Niaga TV ya, terutama di pelajaran bahasa Arab untuk anak di setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Ya. Okay, ya. Barakallahu fikum. Barakallahu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi teman kita yang sudah telpon, Faros di Pekanbaru. Kemudian ada Khodijah di Tebing Tinggi, kemudian Syaimah di Cilegon. Itu tadi ya, sudah ada 3. Ada di sekalian sebelum kakak lanjut, seperti biasa ada yang mau lewat dulu. Assalamualaikum. Teman-teman, di Niaga TV ada acara baru buat kita loh. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustad dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian Islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insya Allah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area, dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita,
Sistem syariah tanpa kena penalti. ACC Developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Islamic Grand Village menghadirkan konsep hunian islami terpadu, menyajikan aset properti perumahan berbasis syariah, pembayaran terlepas dari lonjakan floating suku bunga bank dan bebas sita. Insya Allah akan berada di kawasan terpadu, Masjid Jami, sarana pendidikan, komersial area. Dan saat ini pun sudah berada di tengah-tengah kawasan yang sudah berkembang, dekat dengan rumah sakit, pasar, sekolah Islam, serta berbagai fasilitas komersil lainnya. Dapatkan sekarang juga capital gain, kenaikan harga, investment yield, potensi sewa, likuiditas aset properti sangat mudah untuk dijual kembali. Syarat aplikasi mudah, tanpa BI checking, tanpa denda dan sita. Sistem syariah tanpa kena penalti. ACC Developer 99%. Booking sekarang juga sebelum kehabisan. Untuk informasi hubungi 0813-2969-5359. Zaman sekarang mau cari kerja susah. Mau buka usaha gak punya keterampilan. Nganggur, bosan. Sekarang tidak perlu repot untuk jadi pengusaha. Di Maxindo kita ada BOOM, Business Opportunity Maxindo. Di sini kita menyediakan banyak paket usaha seperti kebab, ice coffee, cappuccino, sosis bakar, dan lain-lain. Setiap pembelian paket BOOM akan kami berikan secara gratis semua kelengkapan yang mendukung paket usaha yang Anda inginkan. Untuk melihat paket usaha BOOM lainnya, silakan kunjungi di www.pengusahasukses.com. Sasis, laris. Oke. Monggo. Problema dan beban hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman dan menyembuhkan penyakit. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulullah, amma ba'd. Adik-adik pemirsa Niaga TV dimanapun adik-adik berada, itu tadi teman kita yang sudah telepon ke sini. Itu Khadijah di Tebing Tinggi, kemudian Syaimah di Cilegon, kemudian Faros di Pekanbaru. Adik-adik sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Tadi sebenarnya belum selesai ya. Tadi kakak sudah membahas Salim indahu haqibah. Salim punya tas. Haqibah. Fatimah punya tas. Kemudian, bagaimana kalau kita mengungkapkan, ya, dalam bahasa Arab, tasnya besar, tasnya kecil. Ya, tasnya besar, tasnya kecil. Nah, kan ada teman-teman kalian ya, yang tasnya besar, senangnya pakai tas yang besar. Ada senangnya. Ikuti kakak ya. Tasnya Salim besar. Ya, dalam bahasa Arab kita ungkapkan dengan kalimat haqibah Salim kabirah. Yang sebelumnya, yang tadi, yang gambar tas tadi. Nah, mana
kita tadi sebelumnya. Nah, itu kan tasnya Salim yang di atas itu kan besar ya. Salim kabirah. Haqibatu Salim kabirah. Haqibatu Salim kabirah. Haqibatu Salim kabirah. Haqibah tas. Tasnya siapa? Salim. Salim. Kabirah. Kabir itu besar ya. Haqibatu Salim kabirah. Haqibatu Salim kabirah. Haqibatu Salim kabirah. Itu bagaimana kita mengungkapkan dalam bahasa Arab tasnya Salim besar. Ya. Kemudian itu di gambar itu ada tas kecil. Tasnya siapa itu? Iya, itu tasnya Fatimah. Tadi namanya Fatimah. Tasnya Fatimah kecil. Tasnya Fatimah kecil. Iya. Haqibatu Fatimah saghirah. Haqibatu Fatimah saghirah. Haqibatu Fatimah saghirah. Ya, kalau tadi punya Salim kabirah, besar, yang punya Fatimah itu kecil. Jadi, haqibatu Salim kabirah, haqibatu Fatimah saghirah. Besar lawan katanya kecil. Ulangi lagi ya. Haqibatu Salim kabirah. Haqibatu Fatimah saghirah. Tasnya Salim besar, tasnya Fatimah kecil. Nah, ayo adik-adik yang lain barangkali sudah bisa mengungkapkan kata-kata ini dalam bahasa Arab, silakan telepon ya. Kalian yang sudah telepon nanti dulu ya, gantian buat teman-teman yang lain ya, insyaallah nanti dapat hadiah dari Maxindo ya. Adik-adik sekalian, tadi yang bagian atas itu Salim punya tas. Salim indahu haqibah ya. Salim indahu haqibah. Salim punya tas ya. Tas kan biasanya ada yang sukanya dibawa di punggung, ada yang menyilang di sini ya. Pokoknya tas itu bentuknya macam-macam ya. Ya. Salim indahu haqibah. Salim punya tas. Ya, tadi sudah kakak sudah jelaskan ya. Kalau Fatimah bukan pakai indahu tapi indaha. Ya, ulangi. Bedakan antara kata indahu dan indaha. Indahu itu untuk laki-laki, indaha untuk perempuan. Kalau misalnya namanya Fadli, maka itu pakai indahu. Kalau misalnya Budi pakai indahu. Kalau misalnya Joko pakai indahu. Kalau misalnya Fatimah, karena ini perempuan, berarti pakai indaha. Kalau namanya Syaimah, berarti pakai indaha. Kalau namanya siapa perempuan ya? Anis. Nah, Anis berarti pakai indaha. Salim indahu haqibah. Budi indahu haqibah. Rahman, Rahman misalnya kalau nama Rahman, Rahman indahu haqibah. Ada yang masuk lagi, coba kakak angkat. Assalamualaikum. 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 Iya, dengan siapa dia di mana? Dengan siapa?
volume suara televisinya dikecilkan ya. Dengan siapa? Jihan Pamekasan. Jihan Pamekasan, masya Allah. Kakak didengar di situ dengan jelas, Jihan? Jelas? Ya, ya. Bisa dengar suara kakak dengan jelas ya? Iya. Iya, sekarang kakak tanya nih. Jihan punya tas. Jihan indahu hakibah. Jihan indahu hakibah. Benar apa salah? Ayo. Tadi dengar penjelasan kakak apa tidak? Kalau perempuan pakai apa coba? Anda. Kalau perempuan pakai anda hu apa anda ha? Anda ha. Ulangi lagi coba. Jihan punya tas. Jihan anda. Jihan indaha haqibah. Sahih, benar? Iya, betul sekali warakallahu fiik. Sekarang satu lagi nih. Tasnya Jihan kecil. Ayo, bagaimana? Bisa belum? Haqibah Jihan kecil. Masya Allah warakallahu fiik. Haqibah tu Jihan Sohiroh, itu tadi Jihan dari Pamekasan. Jihan kan kelas berapa ya? Kelas 2. Kelas 2 ya. Iya. Jihan mau kirim salam-salam apa tidak? Iya. Buat siapa aja coba? Ibu. Ibu, terus? Buat ayah, siapa lagi? Saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, saudaranya banyak ya. Terus? Buat Kak Ubaidillah. Buat Kak Abu Ubaidillah, terus siapa lagi? Masya Allah, terus? Buat siapa? Kruniaga TV ya, terus buat siapa lagi? Ya. Sudah, iya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi Jihan di Pamekasan, masya Allah. Sudah bisa, kemarin Jihan sudah bisa menghitung dari 1 sampai 10. Kemudian bisa apa ya? Sudah bisa mengungkapkan dalam bahasa Arab apa itu mobil, sepeda, ada yang masuk lagi, dan ini tas ya. Ada sekalian, coba kita angkat lagi telepon dari siapa ya, kita tunggu. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Di mana, Dek? Putri Fitriani di Putus Tibau, Kalimantan Barat. Fitriani, ulangi dengan siapa? Di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, masya Allah, jauh nyebrang ya. Fitriani sudah mengikuti pelajaran kakak dari pertama atau baru gabung? Baru hari ini. Baru hari ini, masya Allah. Fitriani kelas berapa? Kelas 3 SD. Kelas 3 SD, di sekolah mana SD-nya? SD Islam Tahfidz. Oh, Islam Tahfidz, masya Allah, barakallahu fiik. Berarti sudah bisa menghafal berapa surat? Juz sama udah hafal belum?
Sudah hafal juz amma ya? Selesai juz amma. Oh iya, baru selesai barakallahu fik. Nah, tadi Fitriani sudah mengikuti pelajaran kakak dari awal? Iya. Oh iya, coba sekarang kakak tanya nih. Fitriani punya tas. Bagaimana kita Fitriani mengunci? Iya, terus? Fitriani indah hafidah. Fitriani indah hafidah. Betul sekali, barakallahu fiik. Tasnya Fitriani kecil. Coba. Hafidatun Fitriani hafidah. Barakallahu fiik. Hafidatun Fitriani sahir. Ini mau kirim sebentar. Dapat hadiah enggak ini teman-teman? Masya Allah dapat hadiah ya. Nanti Fitriani kirim nomor WA-nya ke nomor ini ya. Nanti biar ya, nanti didata sama teman-teman kru Niaga TV ya. Kalau misal hari ini belum dikirim ya besok. Kalau besok ya nanti nunggu sesempatnya tim Niaga TV mengirim pulsa gratis ke Fitriani ya. Fitriani mau kirim salam-salam apa tidak? Iya. Iya. Ya, jangan lupa ya, nanti kirim nomor WA-nya ke nomor ini. Sebut namanya dari mana yang tadi dapat hadiah ya. Kemudian itu insya Allah dapat hadiah pulsa dari Maxindo. Tahu Maxindo? Tahu. Iya. Toko apa ya? Toko yang jual Maxindo. Masya Allah barakallahu fiik. Di Kalimantan sudah ada belum ya? Sudah ada kali ya? Belum tahu. Oh belum tahu ya, sudah. Fitriani mau kirim salam-salam apa tidak? Mau. Buat siapa saja coba? Salam untuk Ustaz dan Ustazah di sekolah. Iya, Ustaz dan Ustazah. Salam untuk teman-teman di sekolah. Terus? Salam untuk Umi Abi. Iya, Umi Abi. Nenek. Atok. Terus? Buat siapa lagi? Untuk kru di Niaga TV. Iya, untuk kru di Niaga TV. Terus siapa lagi? Udah, itu aja. Udah.